Halo guys, salam kembali bersama saya Rosi Alam Channel. Alright, pada tengah hari ini kita berada di Kuching, and then yes, kita berada di Kuching Port, iaitu kita nak pergi ke Douglas Post Hop. Adalah Post Douglas Hop, iaitu di mana pesta buku melalui kapal persiaran. So ini jarang-jarang berlaku lah guys. Mungkin dalam 2-3 tahun satu kali guys diorang singgah ke Kuching sini ya. Untuk pengetahuan semua, inilah salah satu minat saya terhadap buku guys. Selain daripada saya jadi chef, saya jadi YouTuber, saya pun pengumpul buku. Tapi buku masakan saja guys, bukan buku lain. That's why saya apa-apa book fair saya akan pergi guys. Cantik lah guys. Besar kapal orang guys. Ini merupakan macam Star Cruise. So jom kita masuk guys. Hopefully orang tidak banyak tapi boleh tahan dia tadi. Hi. Thank you. No, I did not a book like online. All right. How are you? I'm good. Good, huh? Okay. All right. Kita register. Untuk fee sini dah hanya untuk RM2 saja guys. Dia tidak mahal. For safety, please. Oh my god, no phone. Huh? Yeah, only walking the stairs cannot. No phone, huh? Inside yeah, can, huh? Inside can. Okay, thank you very much. Yeah. So, dia cakap kalau naik tangga ni, jangan pakai pasang phone. Hi. Thank you. So kita naik. So kita pergi ke Star Cruise lah ni guys. So yang ni adalah board safety lah. Kalau orang pergi offshore dia orang tahu apa board ni guys. Saya lupa nama dia tapi yang ni safety board lah. Kita naik tangga guys. Selain milik tu, kita, oh sini ada tempat makan. Boleh order. Ramai orang guys. Welcome. Ini yang kita tunggu-tunggu guys. Orang ramai. $100. Apa maksud dia? Harga dia? Serius? Maksudnya? Ini harga dia guys. Maksud dia 100 unit RM10. Ini harga dia. So nanti kita borong ni lah guys. So sangat murah. Maksud dia kalau dia tanda 100 tu macam ni guys. Tanda dia RM25 tu harga dia. Bukan RM25. Okey, kita sekarang mencari saya punya buku. Tuh, ini harga dia. Begitu murah. Children books. Kita nak cari bakul guys. Kita cari bakul, bawa bakul. Mana buku saya guys? Ini buku saya guys. Ini saya cari cookbooks. Kita memborong sikit guys. Kita masih mencari lagi. Saya ada. Weh, oh, rabbit. Yummy.
Banyak cooking book sedorang ada di sini guys, only dua rak saja, yang lain buku itu saya sudah ada lah, sudah banyak kita memborong. Kira sebaku selalu dia sampai 5-6 bakul saya guys. Ini pun ada lagi. Sini tempat buku budak-budak lah guys. Budak-budak ni, budak-budak ni ada murah sikit lah. Kita beli apa? Bukan yang biak. Bukan buku pakai simpan anak kalau dua hari lah. Simpan untuk anak dari hari yang soon. Ya, soon, coming soon. Di sini guys panasnya, saya sudah start ke peluh-peluh sudah guys. Tutup panas.
Kau nama kita Mel? Wonders woman who changed the world. Oh, wonders woman who changed the world. So you want to change the world? In my dreams. Yeah, ampun aku guys. So ini saya beli guys. Wah, Chrome Harvest. Yang special nih guys. Ini special dah. Sepi from Jerusalem to Marrakech. Ini memang rare nih guys. Saya rasa saya beruntung sekali lah. Ini satu lagi buku saya nak lah. Lebanese cuisine. Yes. Guys, kita dah mau bayar, kita dah sudah dapat dua buku guys. Yang lain kita pasal shooting lah sebab dia ada yang mahal juga lah. Kita ambil yang terpilih saja. Okay, now kita nak buat pergi pembayaran. Hello. Hello again. Would you like to have a bag? This one's 1 ringgit, this is 5 ringgit. No, how much? 1 ringgit? 5 ringgit. I take 1 ringgit one. Only 2 books. So your guys travel from where? From Singapore. From Singapore. Yeah. How long been take from here to here? 4 days. 4 days. Yeah. How much? 91. Pembayaran untuk dua buku sudah dapat kita selam pada hari ini. Itu sudah cukup sebab kita masih ada survei lagi bulan 10 di Pulman, The Hills. So sana lagi banyak lagi buku guys. Sebab meskipun saya sudah kenal owner dia tu, dia telah simpan buku untuk saya. So nanti saya tinggal pergi ambil dan pilih dan ambil dan belilah sama dia. So dalam bulan 10 ni ada datang ke Kuching. Diorang ni tu dari Australia lah guys. Oh. Diorang merantau ke satu dunia lah. Apa buku? Bedtime story. Ya, yeah, 30 ringgit. 30 ringgit nak? 30. So, sini adalah cafe. Dia boleh duduk-duduk, relax, makan es krim. Hai pasta, how are you? Nampar dulu deh. Pekon. Kawan punya kan berjalan gitu. Lawan main view tu. Kalau kerja kapal sebab pasta? Offshore sebab kah? Oh sebab kerja takbot. Kecap view. Tempat berjumpa dengan pastor. Dia sekarang pastor di Sibu. Berapa ini kerja dia tak? Punya Glory. Glory 611 Bread Online. Berapa ini? Bread Online. Glory 611 Bread Online. So kalau kamu datang ke Sibu? Masih berjaya. Sibu Jaya? Sibu Jaya. So kamu boleh pergi kerja deh guys. Setiap pukul apa kita buka? Pukul 10. Pukul 10. Pagi. So kamu orang boleh cari pastor Harry ya? Yeah. Alright. Ada juga popcorn. Mele beluan. Main beluan ora pak? Minta beluan. Tahu free, umur tahun 2 apa-apa. Ya khas untuk budak-budak. Ah, yang tuang tu umur apa? Ah.
Monkey. Monkey. Viola. So kita dah berangkat sudah guys. Kita sudah menyelam dua buku itu sudah cukup lah. Dia punya tempat tak besar sangat lah guys. Tapi kalau weekend sini memang jam lah, betul-betul jam lah. Sini adalah suasana guys. Guys, kami orang dua mau ambil view atas tu sebenarnya cantik dia punya apa nama awan tu. Guys, sampai di sini saja video kita kali ini. Kita berada di Douglas Hope di area Kuching Port, Pening area. So dia orang berlabuh sini belah selama seminggu nak, betul nak. So siapa-siapa yang penggemar buku, koleksi buku, buku kolektor, ayo orang boleh datang sini guys. Saya sudah dapat dua buku menu ataupun dua buku buku resepi. Itu adalah salah satu collection saya lah. Dan saya cukup suka gemar buat koleksi buku, terutamanya buku masakan. Tidak ada buku lain guys, memang buku masakan saya guys. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di video yang lain. Kepada yang subscribe, sila subscribe, share, like, komen. Hope to see guys in my next video. Bye-bye semua, salam dari Kuching.